Officers on guard duty at Yahukimo Police Station were changing shifts when attackers opened fire with the shots of hitting the walls. Other officers attempt pursuit, but the attackers escaped toward Dekai. Papua Police Chief Inspector General Matius Fakhiri later said an investigation is underway. Elsewhere in Jakarta, the National Police revealed in its yearly report that through 2022, there were 90 shootings in Papua, which claimed 48 civilians, military personnel, and police officers. In his remarks, Police Chief General Listio Sigit Prabowo said that the so-called soft approach remains on the table to respond to such attacks, along with typical security operations. The approach includes empowering the local economy through means like education and vocational training. Yang terkait dengan gangguan KKB dan KKP di Papua, tahun 2022 terdapat 90 kasus KKB dan KKP yang mengakibatkan 48 orang meninggal, terdiri dari 35 masyarakat, 10 TNI, dan 3 Polri, serta 27 orang korban luka-luka dari 10 masyarakat, 14 TNI, dan 3 Polri. Oleh karena itu, sebagai wujud kehadiran negara, tahun 2022 Polri menyelenggarakan Operasi Damai Karten 2022, di mana Operasi Damai Karten ini mengedepankan dua pendekatan, yaitu soft approach dan hard approach dalam bentuk penegakan hukum. Soft approach kita lakukan tentunya untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat Papua, atau to win the heart and mind the people of Papua. Kemarin itu sangat saya sayangkan, masih ada yang memanfaatkan celah-celah ruang kosong itu untuk membuat gesekan lah macam terjadi di Yahukimo. Saya berharap di malam tahun baru tidak ada. Tentunya ini kita di tahun di Yahukimo kan kita masih mendalami. Saya sudah minta nanti di Krimum akan mengecek kebenaran, karena saya bilang kenapa bantu bisa nembak di penjagaan Polres. Nah ini tentunya akan dilakukan oleh teman-teman di Krimum dan Satgas Damai Karten. Nah, saya sangat berharap mudah-mudahan di malam tahun baru ini semua kita clean, sehingga kita bisa bersukacita menyambut tahun baru 2023. Izin Pak, kalau boleh tahu mereka ini dari kelompok kemana? Ya tentunya kan dari kelompok yang ada di Yahukimo. Nah, ini orang-orang ini bisa bilang mereka mencari momentum lah ini orang ini. Sudah bukan waktunya seperti itu. Mari coba berpikir untuk bagaimana bangun daerahnya. Bisa lagi lah. Nah, saya memang minta selalu aparat untuk kita bisa sabar, tenang, melihat ini apa penanganan itu yang baik ya. Supaya tidak ada bias lain lagi. Nanti kalau kita berlebihan, ada kena masyarakat malah dibalikan lagi. Bukan personal utama, tapi persoalan ini anggota dengan masyarakat.